sekalian, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang saluran pencernaan manusia. Di pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas bahwa pencernaan itu adalah proses pengubahan makanan dari yang berukuran besar menjadi kecil, atau yang sering juga kita sebut proses perubahan molekul makanan dari senyawa yang besar menjadi senyawa atau molekul yang lebih kecil. Sekarang kita akan masuk ke saluran pencernaan kita atau saluran pencernaan manusia. Maka makanan pertama sekali masuk melalui mulut, lalu dilanjut ke kerongkongan, dilanjut ke lambung, dilanjutkan ke usus halus, dilanjutkan ke usus besar, dan pengeluaran sisa pencernaan itu ada di anus. Maka saluran-saluran ini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari mulut. Sebelum kita masuk ke mulut, di sini ada dikatakan proses pencernaan terjadi melalui tiga cara, yaitu pencernaan mekanik, pencernaan enzimatis, dan pencernaan biologi. Maksudnya pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi tanpa bantuan zat kimia, misalkan pencernaan karena aktivitas daripada gigi. Sedangkan pencernaan enzimatis ini adalah pencernaan yang dibantu oleh zat kimia, misalkan dibantu oleh hormon dan dibantu oleh enzim. Dan yang terakhir ada pencernaan biologis yang dibantu oleh makhluk hidup, misalkan adalah bakteri ataupun yang lainnya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut ada tiga bagian yang berperan di dalam proses pencernaan. Yang pertama ada gigi, ada lidah, dan ada air liur. Maka yang pertama adalah gigi. Gigi kita terdiri dari tiga bagian, ada bagian mahkota, bagian leher, dan bagian akar daripada gigi. Gigi orang dewasa itu berjumlah sebanyak 32 dan gigi anak-anak berjumlah sebanyak 20. Di manakah letak perbedaan antara gigi orang dewasa dengan anak-anak? Maka di sini ada di Ibu buat rumus gigi. Rumus gigi di sini ada molar, premolar, caninus, incisivus. Berarti berangkat dari depan ini, incisivus atau sering kita sebut sebagai gigi seri. Maka pada anak-anak mereka belum memiliki yang dinamakan dengan molar atau geraham belakang. Sedangkan pada orang dewasa molarnya atau geraham belakangnya sudah ada. Bagian geraham atas ini maksudnya kenapa bagi dua, ini gigi bagian atas dan geraham bagian bawah, ada tiga-tiga masing-masing dimulai dari paling belakang. Maka yang manakah yang termasuk ke dalam molar, premolar, caninus, dan incisivus? Kita lihat di sini. A ini adalah incisivus. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Incisivus atau yang sering kita sebut dengan gigi seri. Di bagian atas ini kan ada 4. Di bagian bawah juga 4. Maka total daripada incisivus itu ada 8. Maka di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 8. Dikali 2 kan? Makanya berasal dari situlah ini. Incisivus atau gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan B ini adalah caninus atau gigi taring, ada berjumlah 1, 2, 3, 4, berjumlah 4 caninus. 1, 2, 3, 4, di orang dewasa juga 1, 2, 3, 4. Dan caninus ini atau gigi taring ini berfungsi untuk mencabik-cabik makanan. Dan yang ketiga ada geraham depan. Geraham depan itu ada 8 juga. 1, 2, 3, 4. Di bagian bawah 5, 6, 7, 8. Di sini di rumus gigi juga jelas. Geraham depan atau premolar. 1, 2, 4, 6, 8. Di orang dewasa juga begitu. Tadi Ibu katakan bahwa pada anak-anak dan orang dewasa perbedaannya di molar. Kita lihat yang manakah molar itu. Molar atau sering disebut dengan geraham belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perbedaan antara gigi anak-anak dan juga gigi orang dewasa. Maka perbedaannya tadi adalah 20 dan juga 32.
Dan geraham ini berfungsi untuk melumatkan makanan. Bagian mulut yang kedua yang ada hubungannya dengan sistem pencernaan itu adalah lidah. Lidah ini biasanya untuk mengatur, berfungsi untuk mengatur letak daripada makanan, mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan, dan juga berfungsi untuk memberikan rasa atau sebagai perasa, tempat perasa. Bagian manis, asin, asam, dan pahit. Sedangkan bagian yang ketiga yang ada di mulut yang berperan dalam proses pencernaan adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan yang dinamakan dengan air liur. Air liur itu ada di tiga muara. Yang pertama adalah di bawah telinga, dinamakan dengan kelenjar parotis. Di bawah rahang itu dinamakan dengan submandibularis, dan di bawah lidah namanya adalah sublingualis. Ini dia ya, ada yang di bawah telinga kelenjar parotis namanya, di bawah rahang bawah kelenjar submandibularis, dan di bawah lidah kelenjar sublingualis. Apa fungsi daripada ludah ini? Ludah ini selain memberikan untuk membasahi makanan, ternyata dia juga bisa menghasilkan yang dinamakan dengan enzim, yaitu enzim ptyalin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Salah satu contoh daripada pencernaan enzimatis ini. Jadi ternyata di dalam mulut dapat kita simpulkan terjadi pencernaan enzimatis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan enzimatisnya dibantu oleh gigi dan pencernaan kimiawinya dibantu oleh air liur yang mengandung enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Jadi di mulut kita terjadi juga pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Setelah dari mulut, kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan sering juga disebut sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ya. Tetapi ternyata di dalam kerongkongan juga terjadi pencernaan, tetapi hanya mekanik, yaitu berupa gerakan. Gerakan peristaltik namanya. Gerak peristaltik adalah gerak kembang kempis. Makanya makanan yang lewat dari kerongkongan ini akan berbentuk bulatan-bulatan atau yang disebut sebagai bolus, gitu ya. Maka setelah dari mulut, makanan mengalami pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi, masuklah dia, didoronglah dia oleh ke gerakan peristaltik dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Saluran yang ketiga adalah lambung. Lambung terdiri dari tiga bagian, bagian kardiak, bagian fundus, dan bagian pilorus. Kardiak adalah bagian yang berdekatan dengan kerongkongan, dan pilorus adalah yang berdekatan dengan usus 12 jari, dan fundus adalah bagian tengahnya. Jadi ya, apakah yang terjadi di dalam lambung? Di dalam lambung terjadi pencernaan juga. Pencernaan yang dibantu oleh apa? Ternyata dinding bagian dalam lambung ini menghasilkan yang dinamakan dengan getah lambung. Apa sajakah komposisi daripada getah lambung itu? Yang pertama adalah asam lambung. Asam lambung atau yang kita sebut dengan HCl sebenarnya itu berfungsi baik di dalam lambung. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Dia. Jadi sebenarnya HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen. Itu dia ya. Pepsinogen adalah sebuah enzim yang belum aktif. Jadi dia harus diaktifkan oleh siapa? Oleh asam lambung. Kalau dia sudah aktif menjadi bentuk apa? Menjadi bentuk pepsin. Itu dia ya. Lalu pepsi ini akan digunakan untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu berikutnya ada renin yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein di dalam susu atau mengendapkan kasein di dalam susu. Ada lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan ada musin untuk melindungi
melindungi dinding lambung. Kenapa dilindungi? Karena asam lambung ini bersifat mengikis atau bersifat merusak dinding lambung jika terlalu banyak diproduksi. Itu dia ya. Berikutnya, saluran yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus, yang ini semua usus halus ya. Usus halus itu mulai dari sini, setelah dari lambung, ini semua usus halus yang di tengah ini. Dan usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Maka setelah ini tadi ibu bilang, setelah lambung ini kan masuk ini sekarang, maka yang pertama, bagian yang pertama itu adalah disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Kenapa dikatakan dia usus 12 jari? Karena diperkirakan ukurannya sebanyak 12 jari. Misalkan ini 10 jari tambah 2 jari, segitu panjangnya, diperkirakan seperti itu ya. Makanya disebut sebagai usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Setelah usus 12 jari, itu masuklah dia usus kosong, dinamakan dengan yeyunum. Dan setelah yeyunum, itu adalah ileum atau usus penyerapan. Usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Yang pertama, ibu masuk ke usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari, itu bermuara 2 buah saluran. Ibaratkan ini sekarang usus 12 jari, maka bermuara dari sini empedu. Ada muaranya ke sini, ini dia saluran empedu ke usus. Dan ada pankreas yang bermuara juga ke dalam usus 12 jari. Maka di dalam usus 12 jari itu ada yang dinamakan dengan hormon, itu hormon sekretin, kolositokinin, dan gastrin. Dan ada juga enzim, yaitu enzim yang berasal dari pankreas tadi yang ibu bilang, enzim tripsinogen, enzim lipase, enzim amilase. Enzim tripsinogen ini berfungsi mengubah pepton menjadi albumosa, lalu protein menjadi pepton ditambah albumosa, lalu lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu tadi ibu katakan bahwa ada juga cairan empedu di sini yang bermuara. Ada dari empedu, ada dari pankreas di sini, pankreas ya di samping lambung, di bawah lambung. Ada juga dari pankreas. Yang dari pankreas yang masuk ke dalam usus 12 jari adalah enzim, dan yang dari kantong empedu yang masuk adalah cairan empedu. Maka cairan empedu itu berfungsi untuk mengendapkan atau mengendapkan lemak, gitu dia ya, mengemulsikan lemak. Setelah terjadi pencernaan di usus 12 jari, lanjutkah pencernaan ke usus kosong. Di usus kosong juga terjadi pencernaan yang dibantu oleh erepsinogen. Erepsinogen dibantu oleh maltase, sakrase, laktase, erepsin, dan lipase. Erepsinogen adalah enzim yang belum aktif. Dia diaktifkan oleh enterokinase, mengubah pepton ditambah albumosa tadi menjadi asam amino. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Sakrase mengubah sukrosa menjadi glukosa ditambah fruktase. Laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa ditambah galaktosa. Dan lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak ditambah gliserol. Maka yang terakhir adalah ileum. Ileum atau disebut sebagai usus penyerapan. Maka disinilah sebenarnya sari-sari makanan hasil pencernaan mulai dari mulut sampai usus kosong dicerna. Jadi sebenarnya pencernaan itu berakhir di usus kosong, yaitu yeyenum. Ileum itu akan menyerap sari makanan. Apa saja sari-sari makanan yang diserap? Yaitu karbohidrat akan diserap, pada akhirnya akan dicerna menjadi bentuk glukosa. Maka sari makanan itu yang pertama adalah glukosa dari karbohidrat, lalu asam lemak ditambah gliserol dari lemak, lalu asam amino dari protein, lalu ada fruktosa dan galaktosa, dan galaktosa tadi, dan vitamin atau air juga diserap di ileum. Lalu setelah terjadi penyerapan sari-sari makanan, berarti ada sisa. Sisa-sisa itulah yang melanjutkan perjalanan ke usus besar. Maka usus besar itu ada dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Ibaratkan ini sekarang adalah usus penyiraman, maka pertama-tama dia akan naik dulu, lalu akan mengalami mendatar, dan hingga akhirnya diturunkan untuk dibuang ke anus atau dikumpulkan pertama-tama di rektum. Jadi di dalam kolon ini atau usus besar ini terjadi penyerapan air yang masih ada di dalam sisa-sisa makanan tersebut, dan juga terjadi dia pencernaan atau pembusukan yang dibantu oleh bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli. Setelah airnya sudah diserap, sudah dibusukkan hingga akhirnya dikumpulkanlah dia di rektum, lalu pada akhirnya akan dibuang melalui anus. Oke ya, itulah saluran-saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, dilanjut ke dalam usus besar, ke rektum, hingga akhirnya berakhir di anus. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap anak-anak kami bisa belajar dengan baik walaupun dari rumah. Selamat pagi.